syafaat Nabi Muhammad lillah waridallah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafa bil mauti mau'izo al hadis. Wa qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an, idza zukirat manaqibi wa ana hadirun. Sadaqallahu al azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Al-Mukarramun para alimil ulama, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang detik malam hari ini berkat dan sebab wasilah beliaulah saya beserta panjenengan duduk bersimpuh di majelis yang mulia ini. Dalam rangka apapun itu, mau nuju hari, mau tasyakur, maulid nabi dan apapun itu, dimanapun zikir manakib dikumandangkan, maka nama beliau selalu kita sebut. Bukan untuk mengkultuskan atau mendewa-dewakan seseorang, karena musyrik manusia ketika mendewakan, mengkultuskan makhluk lagi. Tetapi berdasarkan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Umar Ibnul Khattab, madhus suyuhi akrabu ilallah. Madhus suyuhi akrabu ilat taqwa. Jadi ada dua versi yang menyampaikan keterangan ini. Pertama, madhus suyuhi ketika kita menyebut nama guru, memuja muji guru. Termasuk di tempat ini, malam hari ini dari mulai awal yang tadi tahlilan pangeresa Ustadz Agus, termasuk yang sambutan selalu menyebut guru kita almarhum yang telah meninggalkan kita, ini semata-mata untuk mengingatkan kembali fatwa-fatwa almarhum terhadap kita
Dan begitu pun dalam zikir manaqib dikumandangkan nama guru besar kita, selalu kita sebut Al-Maqsud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan dan cita-citakan semoga disukseskan oleh Allah. Termasuk apapun yang dikeluarkan produk-produk dari Pondok Pesantren Al-Baghdadi, dari mulai air mineral Al-Baghdadi, Al-Baghdadi Oil, obat 1000 doa, walaupun tidak dijual secara umum di pasaran, tetapi berkat kecintaan Abah Yai, berkat ketulus ikhlasan demi untuk kemaslahatan umat, jamaah, santri dan pengikutnya, beliau mengeluarkan berbagai produk. Semoga tambah-tambah mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al-mukarramun, guru dan orang tua kita bersama, para alimil ulama, para imam-imam manaqib juga hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Randes Kombes Pol Wawan Gunawan S.E.M.Si Purnawirawan. Atau barusan saya berbincang-bincang karena Abah hanya satu sekarang di Al-Baghdadi, jadi tidak ada lagi panggilan Abah untuk imam-imam, beliau mendeklarasikan sebagai panggilannya Om Wawan. Tepuk tangan buat Om Wawan. Berarti ini Om Ahmad. Luar biasa. Luar biasa. Betul? Ini untuk sama-sama kita mengikuti fatwa dan bahasa yang disampaikan oleh Abah Yai. Abah hanya satu. Bukan berarti beliau ingin dieluk-elukan juga, tidak. Demi untuk menjaga, justru beliau mengingatkan terhadap kita sebagai imam-imam yang di bawah, demi tidak untuk apa ya, mensejajarkan diri kita dengan beliau. Walaupun saya yakin imam-imam yang di bawah pun tidak ada satupun yang merasa diri sejajar dengan Abah, betul? Betul. Ya cuman karena memang ya mungkin awalan saya tidak tahu apa. Yang jelas kita ikuti apa yang disampaikan oleh beliau, maka alhamdulillah semua jamiah begitupun para imam-imam manaqib sampai detik ini diberi rasa yang sama untuk mengikuti ajaran yang sama, dan begitupun mengamalkan amalan yang sama, tahta liwa'il irsyad al-mukarram wal-muhtaram Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Juga teruntuk seluruh para alimil ulama, juama, kiai, dan para sesepuh, bini sepuh yang berada di wilayah Kiara. Kiara ya? Kiara atau Geraha Himus dan sekitarnya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu per satu, tetapi insya Allah ta'ala tidak akan mengurangi hormat, ta'zim dan cinta saya kepada semuanya. Wabil khusus saudaraku jamiah zikir manaqib, zikir tahlilan, zikir sholawatan, zikir ratiban, siapapun yang hadir pada malam hari ini, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Ini pakai bahasa Indonesia Sunda apa bahasa Inggris? You can speak English? No. Listen to me. No. Oh no. Yes. I know. Udah ini saya udah bisa. Tuh memang gaya-gaya anwes. Sunda paham? Oke
lah kalau begitu. Kenapa hadirin kaum muslimin? Karena kalau berbicara jomku Sundanya Indonesia dewi wae. Mohon maaf lo makan dia disuguhan roti sini itu. Lamun urang berbicara nuju hari 40 hari termasuk malam iya menghadiri 7 harina al-mukarram guru urang sadayana, saya yakin, abi yakin, pangeresa almarhum sudah bahagia di alam barzah. Jadi aminan kebis yakin abi. Kenapa dasarnya saya berani mengatakan seperti itu? Karena dari mulai beliau meninggal dunia diurus sebagaimana mestinya kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal, betul? Beliau dimandikan, beliau dikapani, beliau disolatkan, bahkan beliau dingajikan. Dengan sebab itulah saya mempunyai keyakinan, simpuring ngabogaan keyakinan, bahwa yakin almarhumah gesjanten jalmi anu sukses dalam kehidupan anda. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena kesuksesan manusia menurut al-imam Ali ibnul Khattab, tamamun ni'mah al-maut ma'al imani wal-islam. Ngerti itu ini? Betul. Haya ngerti mual ambe, mual ngambekan, mual berenmaya. Baginda Ali menyampaikan sebuah makalah tamamun nikmah. Hari ciri na jalma sampurna diberi nikmat baik kerhirup maupun meninggal dunia. Dalam kata lain, sukses dalam hidup dan kehidupan. Awas, di dia ayat dua bahasa, ayat hirup, ayat kahirupan. Lamun hirup mah nya urang di alam dunia sakur-sakur jalma ngabogaan roh, ngabogaan napas, eta hirup. Tandana jalma hirup berarti lamun dipanggil ku Allah melalui azan, tergerak hatena hayang ibadah. Lamun aya SMS pemberitahuan umpama pengajian, dikiran, sholawatan, ratiban, berarti urang sadayana siap melaksanakan panggilan eta. Sabab nu hirup mah esok roba. Anu hirup esok roba. Bareng nu miluan semoga lancar usahana. Lalu nas hutangna. Amin abang kabeh. Miluan siap, meh lunas utang siap, tapi bayar. Nggak amin doang tapi bayar mau lunas. Dulur rahimakumullah, tapi kan kemana dia? Utang. Dina hirup kahirupan ayat 2, ayat hirup ayat kahirupan, lamunu hirup ma esok roba, anu hirup esok roba. Bentahain dia mah teken dak almarhumah para kesiakin bahagia, tapi uhayu urang ambil hikmah tina peringatan ieu naon nu bisa dialap manfaat kudu hirup, saperti urang gesan bekel urang menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ari urang mah can punggu almarhumah tos bahagia didikirkeun di PKM ku santri jamaahna, bahkan urang ge siap menjadi penerus. Kenapa? Karena
lamu urang bahasa, oh cina iya anu bakal ngagantosan. Mohon maaf, siapapun orangnya tidak akan ada yang bisa menggantikan sosok almarhum. Betul. Beliau tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Kenapa? Karena inna likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin ma'danur rijal. Lain lubung, lain belalang, lain kopi, lain masakan, lain tempat, lain adat jin kebiasaan, lain orang, lain pemikiran, lain gaya dan penampilan. Betul. Artinya kita ingin menggantikan beliau, sungguh tidak akan pernah bisa untuk menggantikan sosok beliau, baik dari penampilan, baik dari gaya, dari ilmu penyampaian beliau, tetapi kita hanya akan dan siap untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau, supaya apa yang ditanam di Kiara ini tidak anak cucu kita mampu untuk melanjut. Lamun di SMS nyambung, lamun di telepon nyambung, tanda na handphone masih biru. Aya robah tina pareum jadi biru. Maka lamun aya jalma lamun padareng ieu, aku SMS enggak dibalas-balas, aku telepon, telepon sih ganti. Umpama berarti ada tanda tanya, apa hirup, apa henti tahap enak hirup. Oh zaman waktu boga nama udah remen. Nah, nu hirup mah esok robah. Maka oce, lamun hayang nandakeun salaki oce teh hirup kene apa henti cabakan we. Lamun robah. Aku nawan salur iya. Eh, maksudnya cabakan dia salakin lah lain. Iya mah. Omes orang ni mah. Mesum. Ya kan, dicabak, kamu dicabak ngoreja, berarti hirup gitu. Ya kemana baik pikiran mah. Anu robah dia naona gitu. Lanjut. Lanjut. Yes. Aya hirup, aya kahirupan. Ari hirupannya eta urang, ari kahirupan bagi alam barzah ge aya kahirupan. Sabab lamun urang ninggal dina kitab Daqaiqul Akhbar, 7 langkah jalma anu nganterkeun ka eta mayit, maka bakal datang ka eta mayit teh malak atanapi 2 malaikat malakani. Anu mana eta malakani teh al-muwakkalani. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani, fa idza sa'alaka marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka fakul lahuma bilisanil fasihi wa utikadil sahih, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal muslimati ikhwani. Dulur, saur sapali katerangan, kahirupan mah di alam barzah ge aya. Kahirupan mah sabada jalma ngantun di alam dunia ge aya. Maka nu janten permasalahan urang, seberapa banyak amal ibadah nu ku urang geus dipersiapkeun geusan menghadapi kahirupan sabada maot. Maka bersyukur ka Gusti Allah urang hadir di tengah-tengah urang sadayana almarhum pangersana Kiai Tatang Hamdani almarhum. Maka beliau sosok manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berani mengatakan yang diistimewakan? Lamun teu istimewa 7 namo arame siga kieu, betul. Betul.
harbina dulur anjeuna mah geus yakin jalmi anu kenging rahmat jeung magfirah Allah sabab tandana Allah cinta ka urang seberapa banyak pengikut anu daek jeung cinta ka urang. Almarhum tong boro-boro masih jumenang tos ngantunkeun nawae termasuk urang mau menghadiri ngaluangkeun waktu termasuk barudak jiga kieu. Betul apa henteu? Sapa barudak dia macan aya tujuan, hayang lunas hutang, can garableung hutang. Bener apa henteu? Hayang laku, can mikiran beger. Beda jeung oce. Apaan geus sini ini ge masih kene we. Oh beger kasalah dina. Ento we mah penting jumpakan. Oh tara. Heeh. Tara mah penting meureun nya. Dua minggu sakali meureun kitu. Mun Jumaah mangi-mangi malam Sabtu meureun. Meureun tapi nyaho deh. Lanjut. Yuk dulur, ieu barudak ieu bisa hadir tandana Allah cinta ka almarhum. Maka lamun dina saeba kan turi-turi putih ditandur neng kebon agung ono cleret tibo nyemplung bokiro kembangnya salatullah salam ala toha barang salatullah turi-turi putih yuk salit insyaallah beribadah semua panjang lebar insyaallah mungkin zikiran dipimpin ku pangresa guru urang sadayana Om Wawan. Nanya Om Kombes dan ewa tuh. Ya guru urang sanopati mah kan bukan datang panggilan tapi ketaziman rasa betul. Apalah arti sebuah panggilan saja disebut Allah Abi cium tangan bulak balik cipika cipiki itu kan ngomong kan sia. Bukan kadang-kadang nuki itu bagus itu saja. Jadi itu ditunggu di dia mau. Wanu ngaku. Guys, turi-turi putih. Bet ala pitutur ku anjeun ketika anjeun geus ningali jalma dibungkus ku lawon putih. Lawon putih lamun ceuk urang mah eta teh kain kapan. Jadi tong mohon maaf aya nyebut boe ceuk basa Indonesia kain kapan. Ya. Lamun urang ningali jalma dibungkus ku kain kapan eta teh ibarat pertanyaan kanggo urang anjeunna mah geus jelas geus aya nu mangbungkuskeun aya nu nyolatan aya nu ngaduakeun ari urang kapan giliran urang kapan sabab teu apal nu ngaranna maeut nah make seuri. Hah? Oh maot? Geus diganti? Nu ngaranna maot atawa mati atawa oh modar sih. Amit-amit kurang dia mah. Terus hayang bae atuh modar pe. Paeh. Hayang ka jelema mah atuh minimal maot. Minimal maut, ari maut mah KBG bakal ngalaman jeung ngasaan ceuk Allah kullu nafsin dzaiqatul maut. Sakabeh awak apakan bakal ngasaan kana ngaranna maut. Ari ngasaan mah euceuk, lamun euceuk nyayur sok sabadeng. Apal di dieu badeng? Naon? Badeng. Maneh mah badeng, badeng deui. Amit-amit aing mah.
Ari badeng teh eta teh. Badeng. Jadi wadah anu gede. Bener tuh. Badeng teh nya eta. Badeng. Terus sok sanajan nyayur sok sabadeng, kira-kira lamun salaki aya ngasahan sok sayur sok kurang sapiring samangkok apa sasendok. Siapa lapar kehet sapiring. Iya, sok sanajan sayur sop sabadeng ngasaan mah di mana-mana ke kursa sendok, betul. Lamun ngasaan sapiri samangkok eta mah lain ngasaan lapar. Wah wah. Cek Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh awak-awakan bakal ngasaan kanu ngaranna maut. Lidilalati killati waktil maut nunjukkeun sakeudeungna saeutikna waktu maut. Maut mah sakeudeung nulilakna mah hirupna sabada maut. Maka dulur turi-turi putih ala pitutur ku anjeun ketika anjeun menghadapi jalma nu geus dibungkus kula lembodas. Naon sababna hikmah anu bisa dikatnon nu bisa dipetik kandungana ke urang kudu masih kana hirup. Hiji sesuai jeung hadis anjeun Nabi, kafa bil mauti mau'izah. Cukup keur anjeun lamun anjeun ngadatangan jalma anu geus maot. Jadikan pitutur ku anjeun bahwa anjeun oge bakal maut. Dulu urang boga presiden jenderal disebut bapak pembangunan, tapi ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun waktuna ajal geus datang teu bisa mandirikeun sanajan sasaat, ceuk urang teu bisa ngaheulaan kana waktuna ajal hayang bunuh diri. Mun can waktuna maot mah moal. Moal. Jenderal maot. Artis wae Julia Perez anu gede. Tuh siapa Mas Aleri? Nya. Eta da pikiranna sih mana eunus gede da lain horok. Iya mah kami ka ieu. Anu gede wae maot komo maneh nu laleutik. Lah maneh mah geus jadi. Oh iya nu laleutik. Jadi Abdul Bayalah. Benda urang mah lain suka bunga di nu kamaotan, tapi justru ngaraos bunga boga guru almarhum ngantunkeun urang masih bari-bari kasempetan bisa mangdoakeun sok sanajan maca Fatihah doang, betul? Hayu mah simbung mah urang mah can puguh aya nu ngadoakeun. Buating maot kalelep. Bener apa enggak? Buat yang mau kurang ker di mana, maka bersyukur ka Gusti Allah. Maaf, lamun lain karena barokah Allah nu dititipkeun di almarhum, ya termasuk abdi teh mungkin moal bisa ketemu jeung aranjeun. Betul apa enggak? Kantos dulu saya pernah ngisi ceramah waktu di majlis. Waktu itu ngundang Ki Rokib kalau enggak salah, masih tahun berapa lah, masih koordinator juga masih perpindahan dari Kang Firdaus. Satu-satunya Mas Kadesa Pak Agus kalau nggak salah koordinator Cikampek waktu itu. Jadi pernah ngisi di sini. Nah artinya kalau bukan Allah mengambil guru dan orang tua kita bersama, maka mungkin abdi oge tetiasa tepang jeung aranjeun. Leres abante.
Nah, kulhal sarubudu ini salah satu barokah nu dititipkan ku Allah lewat almarhum urang sadayana biasa kumpul ngadoa babarengan, zikir babarengan, komo di tengah-tengah situasi dan kondisi jika dia pandemi merajalela, anu keur ngayakini pandemi masih aya, tapi urang mah geus dididik diajarkeun bukan berarti mengenyampingkan menyampingkan protokol kesehatan, tidak, tetapi yakini kurang tidak ada yang bisa menjatuhkan, menyakitkan, bahkan bikin mati orang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus keprok di luar mana tuh yang hoge keprok. Ngaji naon ngaji keprok. Bener. Oh daripada mana ceuri, betul apa enggak? Ari keprok teh tandana orang bahagia, bener. Mah mungkin. Oh, anu bahagia nu keprok tah. Nu keprok mah tandana orang bahagia. Maka urang pandidik lagi itu mun baheula maka urang kadang-kadang pusing mikiran hutang, bener banda. Kadang-kadang di mana-mana di sini hutang, di sana di mana-mana ngomongna ganti kececamnya tiga menit kan, di sini senang, di sana di mana-mana terus buat apa? Bareng-bareng di luar gua doakan si awas di luar gua. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Kusabab eueuh gunana entong sususahan hirup. Da hirup aku mah urang di susah-susahnya. Di bunga-bunganya. Bunga sarajan loba kariweuh tapi lamun hate dibungahkeun hartosna ngarasa sakabehna anu data anu ayeuna ngatur kahirupan Gusti Allah sesulit apapun kahirupan moal matak nyababkeun eureun ngaji eureun salat eureun ibadah kusabab kasusahan nu dimiliki kurang, betul betul. Maka turi putih alap pitutur ku anjeun jalma nu geus dibungkus kulawon putih. Hiji jalma memeh dibungkus kulawon putih. Sabada dimandian sakabeh lingliangan ditutup ku. Oke, okay, betul. Ku kapas. Ari kapas warnana bodas. Ieu pelajaran si keur urang naon sih make jeung kitu. Dulur. Nu maot wae geus ditutup sakabeh lingliangananna ku kapas warna bodas, urang oge nu masehi keneh hirup lain kun ditutup langsung ku kapas, tapi bodaskeun paningali urang tong loba teuing ningali batur ku pandangan anu goreng. Ari urang mah kadang-kadang hirup jeung kahirupan teh loba politik, loba ningali kabatur kagorenganana sementara kagorengan diri sorangan poho. Ieu lamun tepuk tangan biasana rada guyub lolobana dikutu. Urang mah mohon maaf. Hirup kahirupan teh loba politik-politik batur nu gorengna ku urang kagorenganana. Kamu ibu-ibu bulki kena kamu goreng ada. Ini serius ayo yuk. Goreng bala-bala. Goreng yee, isuk-isuk kan ibu mau goreng tempe, goreng bala-bala, goreng gehu, goreng jengkol. Cicing lah, tem amek maka manehe. Tem gua ke amek. Nah iya malah enek ngaku goreng. Dan tuh diko goreng, ya kurang manggas. Nu penting urang goreng tongar pun dan mohon maaf ya goreng etate alos